Satu hari Abang Mikai bersembang dengan Pak Imam. Tanyalah dia pasal Mufid, dia bilang macam ni. Move on ni melepaskan dari hati sepenuhnya. Berarti kau dah tak tengok gambar dia, kau tak stalk, kau tak buka profile dekat mana-mana. Ikutlah. Dekat Instagram ke, kat Facebook ke, kat WeChat ke. Kosongkan galeri kau tu dari segala benda yang boleh menyebabkan kau tinggalkan dia. Kau nak buat apa pula? Kau nak jadi konten kau diri. Dan ni step yang paling penting. Aku cakap benda ni sekali aja. Dan kau kena mulai sayang dia. Rasa dikhianati, tertanya-tanya, susah sangat ke nak faham kau, susah sangat ke nak maafkan bila ada silap, susah sangat ke nak mula baru hidup bersama, kenapa tak pertahankan, kenapa tak usaha sampai daya. Ha, orang yang dulu penuh cinta boleh jadi orang yang buat kau sakit luka. Tapi kau tak boleh selfish, babe. Tak ada hanya satu side saja yang terluka, sebenarnya dua-dua pun sama, sama-sama luka, bezanya kurang lebih saja. Dan kau pernah fikir semua benda ada hikmah. Sekiranya sudah tertulis di Azali, dia bukan milik. Usaha sampai keluar air mata darah sekali pun tak akan jadi milik. Jadi tolonglah, tolong jangan cuba berada di depan pintu yang dah tertutup. Aku ulang balik ya. Tolong jangan cuba berada di depan pintu yang dah tertutup. Kita ni kan kadang-kadang wujud cinta orang seolah-olah dah tidak wujud lagi cinta Tuhan. Padahal hati bukan milik kita, cinta pun bukan milik kita, nafas ni pun subsidi. Kejaran dengan masa. Bila Tuhan kata berhenti, bila Tuhan kata sudah selesai, berupaya pun habis, selesai. Sekarang ni masalah lambat atau cepat je. Jadi beralihlah pada kenangan baik tadi. Dunia ni manisnya sementara je. Masa muda memang manis, masa bercinta manis. Andai pintu hati manusia sudah tu. Nampak kulit luarannya cantik, jalur dia pekat hitam. Tapi bila buka isi kat dalam, tak semestinya confirm manis. Apapun, ayolah temukan untuk negara.